Tepatnya tahun 2012, Nikon merilis kamera DSLR untuk segmen pemula yaitu Nikon D3200. Penerus Nikon D3100 ini dibekali beberapa peningkatan fitur. Meskipun ditargetkan untuk pemula, bukan berarti tipe ini memiliki kinerja buruk dan terbatas. Fotografer profesional juga ada yang pakai tipe ini kok. Sekarang apa yang wah dari tipe ini? Dulu pertama kali saya punya kamera, lebih tepatnya saya pernah jadi pemula. Jadi orang yang awam banget sama DSLR. Pertama kali mau beli DSLR, sempat bingung juga mau beli Canon atau Nikon. Dan akhirnya jatuhnya di Nikon D3200. Alasan utama kenapa milih Nikon ketimbang Canon adalah karena tergiur megapikselnya tinggi yaitu 24 MP, sedangkan Canon rata-rata dibekali 18 MP. Alasan kedua, bodinya lebih mantep dipegang ketimbang Canon. Resolusinya sudah ditingkatkan lebih baik dari pendahulunya, Nikon D3100 yang hanya berevolusi 14,2 MP. Nikon D3200 sudah dibekali 24,2 MP. Peningkatan yang sangat banyak dan pastinya ada peningkatan kualitas pula. Nikon masih mempertahankan 11 titik AF seperti halnya Nikon tipe-tipe sebelumnya. Bagi yang nggak suka atau kurang puas jika motret diintip dari viewfinder, kalian bisa memanfaatkan fitur live view yang sudah dibekali pada Nikon D3200. Hanya saja, nggak enaknya kalau pakai live view, baterai cepat habis. Perbaikan lain Nikon D3200 terletak pada ISO-nya. Kalau tipe sebelumnya hanya dibekali hingga ISO 3200, Nikon D3200 sudah dinaikkan 6400 plus teknologi HI. Tentunya, fitur ini memudahkan para pemula dalam belajar fotografi, apalagi fitur ini menggunakan bahasa Indonesia. Fitur ini berfungsi menghilangkan efek-efek bayangan, khususnya kalau kita lagi moto di outdoor yang over cahaya dan over bayangan. Fitur ini bisa menipiskan bayangan tersebut sekaligus menajamkan hasil foto. Kebetulan ini, saya dapat Nikon D3200 tulisannya agak pudar. Karena tulisannya kayak semacam cetakan, jadi dia lebih mudah pudar kalau sering ketempelan tangan.